لك والمر لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat petang. Seperti biasalah penontonnya dihormati. Hari ini di dalam masa jam pukul 2:30 sampai jam pukul 3 petang, kita bersama di dalam rancangan Sai Sampan Hansa Amboto Jalanan Mesra Haji dan juga pengacara berdua hari ini saya Jamilah Karidong. Bersama dengan saya Ahmad Radhi Bedia. Yang kedua saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik para penonton yang sedang ikuti rancangan Sai Sampan Hat. Hari ini gila-gila saya setelah mana kemarin yang telah lepas para beruntun boleh ikuti kalah dengan Pak Cik Kosik. Ya, mana katanya pengacara kita akan bergila-gila lah. Gila-gila mana kata kita bertugas mari duduk di sini demi untuk penonton kita dan penting sekalinya kita akan menjadi hubungan tengah membuatkan perhubungan bagi hujak kita duduk di Madinah, Mekah dengan negara Thai kita orang di Jawi ni. Hari ni Radhi, hari ni 19 Singhakom hari Rabu dah. 19 Singhakom bersama dengan 4 Zulkaedah 1430 Hijriah hari aku. Jadi apa nama ni adik akak kita ataupun para hujak dari negara Thai kita ni hok gi di negara Saudi Arabia adik akak hari yang keempat dah hari ni. Hari ni hari yang keempat dah. Bagaimanapun bagi tim berita kita sendiri Faziah kita dan juga Ahmad Saad sebagai apa jurukamera. Untuk takat gambar hatam lagi kepada kita pergi pada tempatnya belah Singhakom dah dan juga kita boleh ikuti kepada perkembangan berita-berita yang telah dibuat oleh iaitu tim berita kita di atas namanya tim Hat Krom Raja Sampan Jabatan Penerangan dan juga hatam lagi ke udara ataupun tubik di TVNBT Jalan dan juga di dalam bahagian Hak Soboto sendiri pun katanya hari ini hari ini pihak tim Hak Soboto iaitu di dalam projek Kerongkan Sungsem Kondi Mikunatam yang mana dapat terpilih masuk dalam kota ni hari ini, tahun 58 ni, hari ini bertolak gitu. Bagaimanapun tim pegawai-pegawai yang mana kita akan membuatkan video call, membuatkan perhubungan. Nah, kena pergi beri tim Soboto pergi sapa lagi dulu. InsyaAllah apabila pergi. Jadi maksudnya tu, Soboto ni tak ada pergi sapa lagi? Belum sapa lagi. Hari ini bertolak tu, ber apa lagi. Pegawai kita. Tapi gambar kita ada sebentar lagi lah masa akhir-akhir. Katanya, tim berita kita pergi, tim bahagia Hak Soboto, pegawai Hak Soboto, pergi, pergi. Lepas tu, pergi berjumpa dengan tim pemberita kita, Hak Krom Raja Sampan. Mana katanya buat kerja ni kapuh sekali. Nah, dia katanya buat kerja secara berenakan kapuh kacuh main sekali. Nah, untuk dia katanya hok tengah sekali khahnya adalah untuk adik kakak rakyat membuatkan perhubungan di sini. Ya, makna katanya kita buat sepuluh kata tahan lepas hari dah ready dengan anak. Bukannya katanya mudah tetapi tak ada payah. Kadang-kadang ni dia ada kesusahan di segi udara. Ya, udara, kestabilan. Kita buat persiap-persiap dah sebelum Mekah di antara Mekah dengan tempat kita sini buat persiap-persiap dah tiba-tibanya berapa masa nak keluar udara ni. Putus bunyi. Gendala. Ya. Ginilah kita tengok kepada khabar itu sekup dulu ya. Penonton yang mati kita akan kita tengok kepada sekup berkaitan dengan persiapan-persiapan di dalam perjalanan untuk pergi mengerjakan haji. Jadi mana katanya bagi hujat yang belum sampai masa hok nak gi buat haji lagi ada lagi hok ni dok kok gi dah tetapi masih ada lagi hujat yang dok buat persiapan hari yang keberapa-berapa tu tak apalah dia memang tahu dah kita tak tahu dia memang tahu dah cuma nak katanya yang belum siap sedia lagi ataupun belum sampai masa lagi untuk bertolak gi dan juga tidak ada persiapan apa dia lagi kita tidak tahu katanya nak siap sedia semacam mana baik tu ada dah setengah pada setengah dok kalau dok itu lagu mana hari ni ada lupa dah boleh buat persiapan tak apa tinggal lagi tak lama nak apa dan lain lain lagi. Maka kita akan mengikuti maklumat selanjutnya daripada laporan khas ini. Baiklah kita pergi ikuti bersama di dalam sekup yang istimewa ini. Pergi ikuti dulu. Ya. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. การประกอบพิธีฮัจญ์เป็นรูกุลข้อที่5ของศาสนาอิสลามที่บังคับแก่มุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะและมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์กำหนดซึ่งอยู่บนพื้นฐานและเงื่อนไขหลัก3ประการคือมีทรัพย์สินพอเพียงสำหรับใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และกลับภูมิลำเนาโดยไม่เดือดร้อนและไม่เป็นภาระให้แก่ครอบครัวหรือผู้อยู่เบื้องหลังมีสุขภาพที่สมบูรณ์พอที่จะทนต่อการตรากตรำในการเดินทางและประกอบพิธีฮัจญ์ได้มีความปลอดภัยตลอดการเดินทางส่วนการเตรียมตัวด้านสัมภาระติดตัวนั้นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อนำไปใช้จ่ายระหว่างอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ต่ำ
กว่า 10,000 บาทเพราะค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าที่พักค่าอาหารเป็นต้นได้ชำระกับผู้ประกอบการแล้วการแลกเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐโดยแลกเป็นเงินสดหรือเช็คเดินทางสำหรับบัตรเครดิตทุกประเภทที่ทั่วโลกรับรองย่อมนำไปใช้ได้เช่นกันการนำเงินสกุลริยาลของซาอุดิอาระเบียติดตัวไปเป็นจำนวนมากอาจจะไม่สะดวกด้วยเหตุว่าทางการซาอุดิอาระเบียเกรงว่าจะนำเงินปลอมเข้าประเทศส่วนเงินบาทไทยก็สามารถนำไปแลกในประเทศซาอุดิอาระเบียได้ส่วนอาหารนำไปเฉพาะที่จำเป็นควรเป็นอาหารแห้งและจัดใส่ภาชนะที่ตรวจสอบได้ง่ายไม่ควรนำอาหารประเภทหมักดองเช่นน้ำปลาหรือน้ำบูดูเพราะมีจำหน่ายในประเทศซาอุดิอาระเบียอยู่แล้วยารักษาโรคผู้ที่มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องใช้ยาเป็นประจำควรนำยาพร้อมใบรับรองการนำยาไปด้วยเพราะยาที่จะนำเข้าประเทศซาอุดิอาระเบียได้นั้นจะต้องเป็นยาที่แพทย์สั่งเท่านั้นเครื่องแต่งกายผู้หญิงควรมีชุดแต่งกายที่ปกปิดร่างกายเว้นแต่ใบหน้าและฝ่ามือซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายของซาอุดิอาระเบียส่วนผู้ชายต้องมีชุดเอห์รอมได้แก่ผ้าขาวสำหรับนุ่ง1ผืนห่ม1ผืนรองเท้าแตะย่ามและเข็มขัดหนังสือคู่มือการประกอบพิธีฮัจญ์ควรนำติดตัวไปด้วยเพื่อช่วยทบทวนความจำในเรื่องต่างๆที่อาจจะเกิดปัญหาหลงลืมสับสนหรือเกิดความไม่แน่ใจในการประกอบศาสนกิจและควรจะมีเพื่อนร่วมเดินทางที่สนิทเพื่อคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือซึ่งกันและกันการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนปรารถนาดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจสมบูรณ์ก่อนเดินทางจะต้องเตาบัตขอลุแก่โทษในการกระทำผิดทุกชนิดต่ออัลลอฮ์ไม่กู้หนี้ยืมสินหากมีหนี้สินก็ต้องชำระให้เรียบร้อยพร้อมทั้งจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวอย่างพอเพียงตลอดระยะเวลาที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และเพื่อให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยมีหลักประกันในการเดินทางจะต้องเดินทางไปกับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการเท่านั้นประการสำคัญที่สุดที่รัฐบาลห่วงใยต่อผู้แสวงบุญทุกคนในการจัดกระเป๋าและสัมภาระต้องจัดกระเป๋าและสัมภาระด้วยตนเองน้ำหนักสัมภาระไม่เกิน30กิโลกรัมหรือตามที่สายการบินกำหนดหากเกินผู้แสวงบุญต้องชำระเงินค่าน้ำหนักส่วนเกินประมาณกิโลกรัมละ500บาทและไม่ควรรับฝากของจากผู้อื่นหากตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในสัมภาระของผู้ใดตามกฎหมายผู้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งของนั้นๆและหากมีความจำเป็นควรตรวจสอบสิ่งของเหล่านั้นให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แสวงบุญเองและพึงระลึกเสมอว่าความผิดตามกฎหมายของประเทศซาอุดิอาระเบียในกรณีผู้นำยาเสพติดเข้าประเทศซาอุดิอาระเบียมีโทษประหารชีวิตBaiklah, penonton yang dihormati, kita dapat ikuti kepada suku berkenaan dengan Persia Affair. Seperti sekalinya, sebelum pada kita pergi kepada berita yang seterusnya, duit pitih yang banyak, Rodi. Rodi, duit ada duit banyak. Bagi 100 ribu ke 50 ribu, cukup ada. Ini kita kena jaga peringatan adik akak. Jangan duduk pergi bibit dalam beg supaya kita duduk takut nak pergi ke alam nak pagi tu. Tak boleh lah. Dia banyak katanya Persia Affair, Persia Affair, kita nak sipaikan duit kita di dalam bentuk kita kirim melalui bank dan juga bawakan apa ATM lah. Ataupun dengan cara visa lah. Bila kita kaya denung harga apa panggil harga tamniam dia harga duit itu ya tu hanyalah 10 riyal sahaja sebab ya katanya kalau jatuh tu kita ada duit 50,000 botol dia kata boleh kocek belaka kalau jatuh habis kali hilang habis senyap sunyi sungguh-sungguh tesik sungguh-sungguh tu dah dan satu perkara lagi kat lah ni hak ni aku banyak ke adik kakak kita yang datang sebelah lek Jawi ni banyak ke nak bawa rusing benar-benar ni iaitu wah betah oh tu kamu duit ya wah betah juga ni wah himna ni oleh kerana ada sama-sama Poyok duye bata jenguk dan cara hak paling penting laginya adik akak cara kita nak bawa ubat dan lebih-lebih lagi kita berasa kata kita menyakit berasa ada menyakit lelah berasa menyakit jantung dan sebagainya kita nak bawa ubat ni ada amarah juga di sini ada amarah terutama sekalinya kena daripada apa kata surat yang telah dikeluarkan oleh pihak doktor sahaja oleh kerana di dalam haning ni pihak kerajaan Saudi Arabia yang ambil berat sekali ambil berat baik kita pergi kepada berita yang seterusnya pula Radhi setelah mana semenjak tangan ni belah yang siapakah hari
hari ni dekatlah 4 hari lebih kurang ni, para hujat yang datang negara Thai pun sudah sampai ke negara Saudi Arabia dekatlah. Katanya 4 hari lebih kurang ni dekatlah ada para hujat dari negara Thai ni masing-masing pergi ke Kota Madinah. Pergi ke Kota Madinah dah ni. Dalam sekitar 3000 orang dekatlah. 3000 orang lebih dah dah. Pada tempat 16 Singhakum lagi tu pergi sapa pagi. Mana katanya kokorok gi lah. Kokorok tu sapa pagi di hari ni 3000 orang lebih dah ni. Ataupun dan juga ni tak siapa lagi lah hujan sebab tak apa lagi ada lagi ya sebab kota negara Thai kita ni 10,400 okey ning pengajak kredit iaitu apa panggil Pak Onasri. Bukan. Okey. Atau saya kira kita yang mana telah apa pergi tim tim berita kita. Pergi siapa pagi lah dak. Pergi berikan katanya keadaan keseluruhan di mana kita tengok di dalam gambar ni. Ni di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Kota Masjid Madinah. Masjid Nabawi di Madinah, masjid di Madinah lah dak. Jadi nak katanya adik kakak kita tu sihat. Dia kena tudung di Madinah ni tak ada tahu ke mana. Kabut-kabut tapi ada jugalah. Ada. Cuba di Mekah tu hak kabut banyak sekali. Hak ni siapa dia Pak Cik Rodi kata tengok chair lah. Muka ni kalah paling penting. Nah, kerana kita pergi di sana ni tanah ataupun udara ni berlain ni. Memanglah kita pergi di sana ni udara pun berlain ni. Kebuk, kebek dan sebagainya mungkin jadi bahaya kepada badan kita. Lah begitulah. Hak ni terutama sekalinya hak ni hak jumlah hak royak ni hak pergi secara borong kapal lah dah. Terus sampai ke Madinah. Jadi katanya dapatkan kudahai hak tu payung kita mau cerita sekali lagi Rodi. Sekali lagi nak cerita berkaitan dengan ini di Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Nah, jadi nak katanya adik kakak kita apabila dia terbes secara terusnya tak letih mana. Ada suara dia kan kita dengar dulu. Abah Harung kita. Abah Harung kita ya. Cuba dengar suara sikit. Thailand kita bawa sampai 2 hari, 2 grup lah. Kita mari dengan serikat kambing Thai. Naik di apa di tau Nagona. Jadi semua mari dapat banyak selamat lah kau lah. Mari sini pun buat badak di kau dan selamat penuh lah kau. Jadi kita buat kesimpulan sikit sebanyak. Daripada Abah Harung kita ni goyak katanya dia ni tahu setelah mana dia pergi di Mekah di Madinah ni adik akak dia dapat khabar katanya di Kota Bakok kita sebelum malam kemarin tu ada letup pam-pam dan di sampai itu dia pun tahu hak ini sama-sama akak tahu belaka dah kejadian di tempat teh kita sini ni sentiasa ada letup pam-pam dan ada kejadian kekeras maka dia katanya setelah mana sampai di Masjid Nabawi di Madinah ni cita-cita dia ni nak berdoa kepada daripada Allah SWT untuk Allah SWT menimbu kesejahteraan di tempat ini. Dengar dia dulu. Dan dia baru tahun 14 dia kami kan. Di tanda tanya boleh katalah tu lah sama lah tu. Kadang-kadang jauh itu lah ke mana tu anak-anak lah. Kadang-kadang boleh tengok muka ni. Di sini doa kita bersama lah. Kayak talent kita dan kawasan kita talent tu kita bersama lah. Ini hujat daripada daerah Sebaya wilayah Songkhla dan hujat berkecek dengan bahasa Melayu kita lah dak. Minta beri negara kita negara Thai ni aman, sejahtera, minta beri rakyat semua setiap kumpulan itu duduk dengan bahagia. Inilah jadi apabila pergi sapa di sana ni yang kita bimbang yang kita ingat tu di tanah Jawi kita keadaan negara ikutlah kata keadaan apa dia sekalipun semua bimbang belaka. Bimbang minta nak duduk dengan aman. Masa-masa gak pakak bimbang belaka dia kau setelah mana pergi sapa di tanah suci dan masing-masing enggak pakat minta daripada Allah Subhanahu taala untuk Allah Subhanahu taala mengamankan di tempat mengamankan kita sini. Mengamankan tempat kita. Nah, kita pergi sapa sana dah tu, kita pakat minta doa banyak-banyak. Nah, sebab kata hubungnya berita apa dah sekalipun duduk di mana saja sekarang lah ni secara online, ada dengan internet, ada apa dia boleh mudah ikuti. Mudah tahu belaka. Kalau zaman dulu ni kalah nak tahu berita sekali gua kena atas berita dengan bulu pati. Dengan bulu. Waktu ya. Dalam ciri-ciri. Ciri-ciri dia nyanyi kat bunga tu tengah banyak juga lah. Marina, baik. Ini kebagai yang seterusnya pula berkaitan dengan saat ini kita yang katanya hujat dalam kerukan sungsem kondimi kuna tam serta juga pegawai-pegawai daripada sobat kita yang mana sampai seru pergi berikan perkhidmatan kita tu bawa katanya bawa adik kakak kita pergi lah dok. Lalu tu sama silap sama deh.
Kita akan kita tengoklah berkaitan dengan khabar berita seterusnya pula. Kita pergi di Hak Jai, lapangan terbang Hak Jai. Katanya sebelum pagi tadi ni ada apa namanya kapal terbang TG 8814 ni keluar dari tolak terbang dah daripada Hak Jai ni 10:30 pagi. Jadi kata time masa nak sampai pagi di Madinah tu 10 itu pukul 2:30 petang, yang mana hari Minggu iaitu pukul sampai pada J pukul 2:30 di sini. Baiklah gini, hari ini ni yang mana kita tengok tu hok give kau semangat iaitu weather ramai Mak Mincik sebagai yang petua hak majlis agama Islam lah petani pun beri doa baca doa minta selamat ni Encik Panu Utaira Setiausaha Agong Datuk Nuh ya saya panggil Datuk Nuh nah Datuk Nuh Setiausaha Agong hok sabata dan juga beri kau semangatlah ni jumaah-jumaah haji kita wasop sah tiga tiro di kalau boleh tubek mata sini wasop tubek kalau tak ada duduk di atas pentas jadi pengacara ni nak menitisnya air mata bersahati tengok alhamdulillah kerana seru adik kakak kita sah pagi patu yang seterusnya pula di dalam kerongkang sungsem kondi mi kuna tam di sini ni dia katanya tak usah rasa kecil hati katamu ni tak ada duit sebenarnya projek ni memberikan peluang kepada susah payah orang yang tergolong dalam pakai miskin apa-apa dia lagi di dalam bahagia lain-lain lagi dia ada akan baginya kelompok-kelompok dia grup-grup dia yang buat baik dalam masyarakat dan sebagainya. Misalnya katanya Rodi sendiri ni tak ada duit kalau tetapi Rodi adalah seorang yang berjasa pada kampung selalu membantu tolong khidmat kita buat baik kita tidak tak ada niat katanya nak buat orang sesama manusia tu balas kebaikan kepada kita tetapi kita membuatkan kebaikan di sini Allah dok sprong kita semua dok sprong tengok atau hari ni buat baik ni siapa masa tak kena buka hati kaju air katanya kena hantar demo gi demo ninggi ni melalui sok botol melalui Ramadan dengan melalui sok botol dan juga ke Ramadan bagaimanapun kami di sini pengacara insyaallah kita akan membuatkan perhubungan apabila jumaah haji hujat kita dalam projek ni sah pagi nah weh ngeletih dulu ada safa di Madinah sehingga letih sudah siap pegawai kita pun sedia dengan peralatan untuk nak membuatkan komunikasi melalui video call di sini ataupun melalui Skype kita boleh mari berkecek secara langsung di melalui TV NBT Jala kita ni. Pada kali ini ni katlah katanya projek orang buat baik ataupun apa nama sekalah ya. Sungsem kondi mikuna tam Hong Jawa Chedan Pak Tai. Termasuk katanya jumlah dari sekitar 200 orang lebih yang bernasib baik boleh pergi melaksana haji di Kota Mekah pada tahun ni adik-adik. Jadi seolah-olah kata kok mereka ni semua ni dijepuk seluruh 13 daerah selatan bersama dengan 4 daerah juga sekutu. Jadi kemarin ni kalau dapat peluang lagi buat rakaman tape berkenaan dengan satu rancangan yang telah diterbitkan oleh pihak Samnak Sesan dekat baca sampan hak sobota lah dah dan juga tubek di TV NBC Jala tapi tubek minggu lepas. Nah, yang mana dia tu adalah salah seorang yang dapat kota daripada kerongkang sungsem kondi mikuna tam tuyo dia kasih pun tak tahu juga air mata tapi kita kena kena sobat sebab kita ni sebagai pengacara kita kena kena keluar tu tak boleh tapi hati tu rasa besar hati kalau yang dia katanya tak usah kecil hati lah bukan tu dia kata dia yang katanya buatlah baik lah buat baik oleh kerana kita buat baik ni walaupun sesama manusia tak nampak di atas kebaikan kita tetapi Allah nampak kebaikan kita hak ni paling penting sekali pergi tengok rumah dia kalau tengok ada air Allahu akbar ni dah kebesaran tu katanya nak hatta orang seseorang lagi bukan katanya orang yang pergi ke Mekah tu dengan mudah-mudah duit banyak nak lagi bukan duduk di situ tetapi kata orang ni duit tak ada tetapi apabila seru ya siapa Allah akan akak dia pergi tetamu yang teristimewa inilah apa panggil katanya hadiah daripada Allah Subhanahu taala hadiah daripada Allah taala ni bukan kata pilih hanya orang yang ada duit saja orang yang miskin orang yang kurang upaya kalau dijemput oleh Allah taala maka mereka tu akan boleh pergi juga tak usah dak lemah mana katanya kita katanya kita daftar nama daftar si ada waktu kita usaha dan juga ikhtiar bagi orang daftar ni ada setengah pada setengah rano demo tak ikat jemput kita apa aku ni buat baik juga tetapi tak ada rano tak ada buku mana kata seru kita belum sampai lagi nah terutama sekali ada apa kita nak buat baik ni kita tak usah niat kata kita nak boleh benda tu jangan tuju jadi kalau saat ni kita kita pun sudah tahu dah kata para hujat yang datang dari negara Thai kita ni selama 3000 orang masuk
masing-masing pakat berkumpul di Masjid Nabawi. Ya. Oleh kerana tahun ini istimewa sekalinya, kapal terubah langsung turun di alamai kapal terubah Madinah. Ya. Dan, jadi Masjid Nabawi ini hari ini kita ada sikit sebanyak. Lah. Jadi bermolek selalu. Bermolek sikit sebanyak. Jadi kalau ada setengah pada setengah ni kata, Masjid Nabawi ni letak mana? Duduk mana? Duduk mana? Dia menangis kalau mok-mok kita pergi ni, mok boleh pergi semaya di Masjid Nabi. Nah, bagi Masjid Nabi. Ya. Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Nabi-Nabi ni pada Nabawi itulah. Nabawi itulah. Ya. Jadi kita mari kelih sikit sebanyak ada akak dan kaklah. Kelih tengok dah. Mari tengok kata Masjid Nabawi ni sebab apa dia weh masing-masing pakak duk sungguh pakak pergi di sana ni. Jadi Masjid Nabawi ni ada akak adalah masjid yang kedua dibina oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid ni ada akak telah asal tu tadi dah kalau kita tengok memutung atas tu cahaya hijau. Di tempat apa? Tempat azan. Belum pada ni kaklah katanya Masjid Nabawi ni tak ada comel, tak ada duk lawa serupa sekarang ni. Dulu-dulu ni kaklah katanya luas Masjid Nabawi ni dalam sekitar 10 kun 10 ya. 10 kali 10 meter. Ya. Lebih kurangnya. Sikit sajalah. Tak ada luas dak sepit sangat dah. Sepit sangat. Beratnya 80. Hak ni sekarang. Hak zaman dulu ni kaklah zaman Nabi tu sepit sangatlah tapi learning ni masa ke semasa ada perbezaan dengan daripada pihak kerajaan negara Saudi Arabia ni ya binalah oleh kerana banyak tetamu seluruh dunia masing-masing mari di sini ada akak. Katanya Masjid Nabawi ni kaklah belum pada dibina oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika tu Nabi berpindah dari kota Mekah. Tu Nabi berpindah dari kota Mekah berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah ada akak. Ketika tu Allah orang Madinah kaklah. Masing-masing tahu kata Nabi nak mari di sini ke Allah pakak sambut 12 tangi. 12 tangi 10 putung jari kat dah. Ni Nabi sebut sangat Nabi masing-masing orang pakak sambut gini kat Nabi kata lagu ning lah. Hak ning pun suruh ku gi situ. Hak ning pun suruh ku gi moh ning. Nabi kata lagu ning lah aku mari dengan uta. Aku nak lepas uta ku gi beradu mana. Maka di situlah aku nak pergi nak pergi berehat, aku nak pergi berdiam di situ dan aku nak buat umrah situ. Tiba-tibanya hutan Nabi ni katlah pergi beradu di dalam satu tempat halamannya luar. Pergi beradu di satu di situ, pergi duduk situ katlah. Duduk di mana tu? Pergi duduk di tempat halamannya luar. Di kawasan di Madinah tu lah. Madinah ni lah. Tiba-tiba Nabi kata sini aku nak buat umrah ke sini. Pakak pergi di utau beradu situ. Lepas pada tu Nabi buat ya di tempat kediaman Nabi lah, tempat bahan-bahan Nabi situ. Duduk. Di tepi tu buat masjid. Tu di tepi tu buat masjid. Maka selepas pada tu buat masjid ni tak ada besar mana dak serupa sekarang lon ni. Iyalah. Sekarang lon ni Allah besar sungguh boleh terima orang semayan ni ada akak dalam sekitar sejuta orang. Masya-Allah. Dah, dalam sekitar sejuta orang. Masjid sekarang ni ada akak katanya sebelah bawah tanah dua tekak tempat parking kereta. Ya. Tempat beradu kereta. Tempat cok kereta. Tempat cok. Dan sebelah atas nunu boleh terima orang semayan ni beratus-ratus ribu. Ya. Dah, di dalam masjid ni tak nak royak dah. Gamah. Gamah sungguh tiada akak. Di kawasan apa nama ni, di kawasan rumah Nabi tu sekarang ni telah jadi kubur Nabi. Dah, jadi kubur Nabi di sini ni bukan kata hanya Nabi seorang dok lah. Tu Nabi kita dengan sahabat dia dua orang. Dah, dua. Yang kita tengok saat ni lah pintu ya ada tiga tempat saat ni hak Nabi, pastu sahabat Nabi dua orang di situ. Kita boleh tengok. Sekarang ni dia ada kok masjid ni telah dibaiki. Demi setahun demi setahun ni kau baik. Keluar untuk nak terima orang ramai lagi tu. Identiti di sini kaklah katanya gabung masjid ni boleh buka dan boleh katuk. Apabila panah masjid ni apabila sejuk ni ni rodi royak ni di dalam itu, tapi kaklah gitu kaklah kebayas selalu dah. Ilmu tu duduk di rodi tetapi pengalaman tu bagi diri saya sendiri kaklah pun kita tengok ni ketika kat lagi tu ya buka dah. Ya buka. Cuma ayo ni payung lah dia. Bukan di bumbung dah. Bukan dalam masjid ni. Ha ni duduk sebelah lek luar. Ha ni payung dia. Yang dia yang sana tu perabot di dalam bangunan. Di tempat bangunan ya ada supaya dia yang sana ni ni payung dia. Ha ni payung sebelah lek luar lah. Ya sebelah lek luar ya tu dia kata tu malas. Ya kata di sini kaklah kata waktu tengah hari waktu siang hari ni terbuka. Buka dengan automatik. Bos apa waktu malam.
semenjak lepas apa nama ni, semenjak waktu mengorek hingga sampai ke waktu subuh, katuk. Sejuk. Buka. Lepas tu sejuknya, ada air apa, air ainam tu. Sejuknya kena tanya orang-orang pergi lah. Jadi payung ni ni kalah kata bukan ada sah dua gitu dok lah. Ada banyak semua pi ni. Bila berapa tu? Kalau ada tengah dapat rumah ada tapi berapa? Ni dua belah. Sebelah lek luar ni dua belah. Tu lek dalam ni ada banyak lagi. Oh banyak. Dan buah kutung dia tu kalah katanya ada banyak buah kutung sekali. 27 buah kutung. Satu-satu buah kutung berat dianya dalam sekitar 80 tan. 80 kilo, 80 ribu kilogram dia kok. Berat sengoti. Ya. Deh. Tiye di dalam masjid ni mempunyai 2,104 kutung tiye. Hari ini kita nak terima kasih gambar pada YouTube kita ambil hari dah. Bukan jurugambar kita lagi. Bukan jurugambar kita tak ada. Kita terima kasih gambar pada YouTube. Nah, YouTube boleh kerana kita boleh ambilkan gambar ni. Lepas tu kita dah tengok tu bekah tu lah dia. Tu bekah air zam-zam. Bekah air zam-zam. Mana katanya bekah bubuh air zam-zam. Kalau dia ambil daripada Mekah lagi. Untuk nak berinya jumaah-jumaah haji boleh minum. Boleh minum. Kita katanya tak ia dok tambah sok muai. Dah gaya juga ni kebesaran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dak ni hak-hak radio yak sak ning di. Ah, buka dom dia panggil ke buah kutung dia tu. Buka katuk juga kata ni. Buka katuk. Ya ada satu tempat kita duk tengah ni. Ni kita tengok dalam kamar. Hati tu bahasa lagi selalu radio. Pengalaman. Insya-Allah ada kesempatan InsyaAllah. Sebab ada oh ya itulah kita kena ada cita-cita, kita kena ada azam. Ya buka dah ni. Ya buka sebab ya di denung di Madinah tu tak ada hujan. Tapi kalau Mekah hujan. Kalau kita pergi, kalau kita ada peluang pergi di Masjid Nabawi Awi ni ada akak saat ni dia kita boleh kelih suasana dalam masjid dan luar masjid doh. Kalau kita pergi di sini hak ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah sebeda katanya sesiapa mari semaya di Masjid Nabawi maka mereka tu boleh pahala seumpama dia semaya 1,000 buah masjid. Masya-Allah. Kecuali Masjid Haram sah. Masjid Al-Haram tu anak kecil. Masjid Al-Haram ni kecuali sah lah. Dan di sini ada akak kalau kita pergi dah ni paling sunat meskipun kita pergi bukan waktu semaya sekalipun adik akak kita pergi di luar semaya maka disunatkan bagi kita ni semaya tahiyatul masjid. Ya, kita pergi kalau orang haji hok gini 8 hari duduk di situ semaya cukup 40 waktu. Ya. Allah kebesaran. Kecek di sini ya katanya panjang masa sikit. Rasa gemar sekali kat nak. Rasa ada semangat rasa nak pergi pula nak rasa nak pergi kata kalau kan habis duit kerana kita pergi di tempat tanah suci ni Allah. Biarlah. InsyaAllah. InsyaAllah. Semua kita ada agama Islam ni mesti kena ada cita-cita. Kita kena pergi cita-cita. Bandar juga kita suruh kepada adik kakak kita semua. Ada duit di hari ni tak sampai kerana pergi daftar. Supaya kita tidak melewatkan diri kita sendiri untuk pergi mengerjakan haji. Satu dalam seumur hidup kita. Wajib. Dan hari ni masa sudah pun habis. Nah, kita klik berjumpa dalam rancangan saya Sampan Hak Sobota. Jalina Mesra Haji Hak Sobota ini. Seperti biasa, Isnin sampai pada hari Jumaat. Dan ada hal masalah berkenaan dengan berkaitan dengan hal haji, nombor telefon yang adik aku sudah penonton naik di kaca TV. Nah, boleh telefon masuk lagi. Tanya kepada bahagia kau kecekan hat yang bertanggungjawab. Ikutlah ha masalah kepada dia yang berkaitan dengan ha haji. Hari ini saya Jamilah Karida bersama dengan Ahmad Rodi bin Cihak. Kami berdua serta juga tim pegawai kerja bahagia juruteknik dan juga bahagia tolong kontrolkan rancangan kita ni. Ucap terima kasih kepada semua dan juga akhir sekali kepada penonton kita yang ikut di dalam rancangan ini. Dan hari ini saya dan Rodi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك